Halo guys, ini adalah video terusan dari video motovlog dari Denpasar ke GWK, dan ini udah sampai di GWK-nya. Kita mau masuk ke kita udah masuk sih, ini udah di area parkiran GWK-nya, dan ini kita mau ke area shuttle. Itu di depan ada shuttle, kita bakalan naik shuttle-nya itu untuk nanti ke pintu masuk kali ya, bukan sih, buat buat beli tiket dulu. Ini kita belum beli tiket. Ya, di sini kita ngantri untuk naik ke shuttle-nya. Terus nanti kalau udah sampai, kita bisa beli tiket ke GWK-nya. Ini ada banyak orang yang lagi ngantri juga. Nah, ini kita udah mulai naik ke shuttle-nya untuk ke itu masuk ke tempat pembelian tiket. Oke, ini kita udah sampai di tempat berhentinya shuttle-nya. Di situ kita bisa beli tiket masuk nanti. Ada beberapa jenis tiket masuk, nanti kita lihat aja jenis-jenisnya apa aja. Nah, sebelum masuk kita dicek dulu barang-barangnya, dicek tasnya, ada barang-barang yang berbahaya atau yang dilarang atau enggak. Nah, di situ tempat antri untuk beli tiketnya. Nanti kita lihat jenis-jenis tiketnya atau macamnya ada apa aja. Nah, ini dia jenis tiketnya, ada regular dan eat and trip. Kalau regular kalian cuma dapat welcome drink aja di jendela Bali Restoran. Kalau eat and trip kalian dapat voucher makan 200.000. Sedangkan yang paling kanan itu adalah bagi service. Jadi kalau kalian mau naik shuttle ke area patungnya, kalian bisa itu beli juga yang bagian kanan. Ini ada satu lagi tiket top of the statue. Ini 300.000 per pax, kalian bisa naik ke atas itu patungnya, tapi harus pakai e-kios kalau mau beli tiketnya. Dan di sini kita coba dibantu atau dipandu sama mbaknya itu mau beli tiket apa. Tadinya kita mau coba pakai e-kiosnya, cuman dulu tuh waktu itu kartunya di-decline sama dia, nggak berhasil, jadi kita beli manual aja di counter. Kita udah beli tiketnya yang eat and trip untuk 3 orang, jadi totalnya 600.000 tanpa bagi. Itu adalah voucher makannya juga di situ. Kita tinggal jalan ke restoran dulu, ke jendela restoran, jendela Bali atau apa sih, kita coba lihat nanti. Di sini adalah jalur masuk khusus untuk kalian kalau masih misalnya beli tiket yang bagi, karena kita nggak beli jadi kita nggak bisa lewat situ. Kita balik lagi ke depan untuk nanti belok kanan dan lewat kompleks pertokoan gitu untuk beli-beli ya makanan ringan atau souvenir. Nah, ini patung di depan tempat beli tiketnya, ada 3 patung, nggak tahu ini patung siapa. Keluar dari tempat beli tiket tadi, kita belok kanan, kita jalan lurus, nanti kita naik ke tangga yang di depan sana. Nah, di sini kita naik tangga,
setelah tangga kita akan disambut oleh kompleks pertokoan gitu. Di situ kalian bisa beli minuman mungkin atau souvenir atau makanan ringan kalian bisa beli di kompleks pertokoan ini. Nah, kita lanjut aja terus ikutin jalan naik. Dan nanti kita bakalan sampai ke pintu masuk lagi kali ya. Pintu masuk lagi. Nah, ini yang lewatin toko souvenir lagi. Masih lurus dan ini adalah pintu masuknya untuk ke area GWK. Itu di depan ada miniatur patungnya di situ. Patung Garuda Wisnunya. Di sini ada food court. Kalau kalian lapar atau haus, kalian mau makan sesuatu, bisa di food court ini. Lokasinya dekat sama pintu masuk ya. Pintu masuk lagi. Jadi banyak pintu masuk di sini. Sebelah kanan itu pintu masuknya untuk menyerahkan tiket ke GWK-nya. Ini dia. Kalau kalian mau masuk ke area GWK, masuk lewat sini, entrance gate 1. Tapi kita belok kiri dari food court tadi, kita turun ke bawah lewat tangga ini. Nanti kita akan menuju ke jendela Bali Restoran. Jendela Bali Restoran kalau nggak salah. Ini dia pemandangannya. Pemandangannya cukup bagus. Ini ke arah utara, jadi kalian bisa lihat pesawat take off dan landing dari kejauhan di Bandara Ngurah Rai. Kalian bakalan dapat welcome drink. Kalian bisa ambil welcome drinknya di restoran ini. Dan kalau kalian beli yang eat and trip tiketnya, kalian bisa ketukarkan vouchernya yang 200.000 dengan makan siang ya senilai itu. Waduh, ini saya ingat makanannya. Ditempelin lalat hijau, jadi yang tempatnya di outdoor, jadi ada lalat di sana. Jadi hati-hati aja. Itu di dagingnya lagi yang ditempelin. Tapi saya selamat sih sampai sekarang makan makanannya itu. No problem. Setelah selesai makan, kita masuk ke area GWK-nya lewat gate 1 dan di sini kita disambut sama tangga. Kalau kita lurus, kita bisa juga belok kanan, gak usah lewat tangga ini, tapi kita ambil yang jalan lewat tangga ini. Nanti bakalan bisa lihat ya air terjun buatan. Ini ada kolam ikan di sini. Kalian bisa foto-foto dan di sini lumayan bagus sih spotnya buat foto-foto, banyak tanaman-tanaman hijau di sini. Dan di belakangnya ada waterfallnya atau air terjun buatan, bagus sih. Naik ke atas lagi dari tempat air terjun yang tadi, kalian bisa melihat ini patung Wisnu kayaknya. Namanya aja Plaza Wisnu, harusnya ini si patung Wisnu sih yang ada di... Nah, itu tadi di bawah tempat yang biasa orang foto-foto, yang banyak, yang ada kolam ikannya. Nah, ada air terjunnya.
Ini dari pemandangan dari atas, dan ini adalah patung Wisnunya. Kalian boleh foto-foto di sini juga, silakan. Nah, ini adalah pemandangan Bali ke utara, maksudnya pemandangan di sebelah utaranya, karena tempatnya cukup tinggi. Dan itu dari kejauhan adalah patung GWK-nya, Garuda Wisnu. Ini dari Plaza Wisnu tadi ngeliatnya. Dan dari Plaza Wisnu kita bisa turun, nanti bisa ngeliat ini patung kepala Garuda di bawah. Ini dia patung Garudanya kalau dilihat dari bawah. Di sini nama tempatnya Plaza Garuda, dan di sini ada tiga ekor telur, tiga buah telur, tiga butir telur. Ah. Dan tempatnya hijau, kalian bisa lari-lari di sini kalau kalian mau. Dan di depannya patung Garuda tadi ada plaza yang cukup lebar. Di sini gunung kapurnya dikeruk ya, kayak gitu. Kita jalan lagi ke arah selatan lagi, kita semakin dekat ke patungnya, dan kejauhan kalian bisa lihat itu yang ada tenda-tenda itu adalah tempat penyewaan sepeda listrik atau tempat penyewaan skuter listrik. Kalian bisa sewa di sana kalau kalian males jalan ke patungnya ya. Di sini di tengah-tengah antara jalur jalan ini ada sesuatu yang spesial, yaitu sebuah toilet yang bersembunyi di sana, tempat yang dicari banyak orang di situ. Ya, di situ ada toilet di antara dua jurang, dua bukit. Nah, itu sesuatu yang spesial. Nah, itu adalah tempat untuk nyewa skuter atau sepeda listrik. Kalian bisa nyewa di situ kalau kalian malas jalan ke area patungnya ya. Dan kita termasuk orang-orang malas, tetapi orang-orang yang pelit juga kita akhirnya nggak nyewa sepeda atau skuter listriknya, dan kita pun juga nggak pergi ke area dekat di patungnya. Kita cuma foto-foto aja di antara bukit-bukit ini, bukit-bukit yang dikeruk ini, sama di foto-foto di plazanya. Ini dia toilet yang spesial berada di antara dua bukit. Ini adalah jalan sela-sela di antara bukit-bukit yang dikeruk, dan kalian bisa lihat patung Garudanya di sini. Ini termasuk spot yang lumayan viral ya, untuk foto orang-orang untuk orang-orang ambil foto. Ini semakin jauh lagi, masih kelihatan juga di tengah-tengah antara bukit patung Garuda Wisnunya. Di sini ada yang namanya Asana Art Museum, Artium Bali, free entrance. Tapi sebenarnya ini adalah studio foto berkedok museum ya, berkedok Artium. Tapi sebenarnya kalian di dalam bisa foto-foto atau bayar fotografer untuk foto-foto di sana, dan kalian nggak boleh bawa kamera yang lumayan advance ke dalam ya, karena ya memang tujuannya adalah untuk studio foto. Ini kita udah selesai jalan-jalannya. Kita nggak sama sekali nggak sampai ke patung Garuda Wisnunya karena males jalan ke sana ya, dan nggak mau bayar untuk nyewa sepeda listrik juga. Ini kita keluar balik lagi ke area untuk
naik ke shuttle, terus kita akan balik lagi ke parkiran untuk balik pulang. Ya, gitulah perjalanan. Jalan-jalan kita ke GWK, jadi kita sama sekali nggak nyentuh patung GWK-nya. Kalau kalian mau lihat video yang lebih dekat, kalian bisa mungkin cari di channel-channel lain. Ini channelnya jalan-jalan orang males kayak gini. Oke, demikian tadi jalan-jalan ke GWK. Ini kita udah mau naik shuttle dan kita akan balik ke parkiran untuk balik pulang lagi dari berangkat dari Jimbaran ke Denpasar Selatan. Oh ya, perjalanan balik ke Denpasar Selatannya kayaknya udah ada vlognya. Atau udah ada atau belum ya? Ya, kita nantikan aja videonya di sini. Kalian bisa klik perjalanan pulangnya. Gak begitu seru sih, jadi kita udah capek dan gak banyak ngomongnya, cuma ya mungkin nunjukin jalan aja, dan kayaknya anak saya juga udah rewel. Oke, gitu aja guys, thank you sudah nonton video ini, thank you udah subscribe. Kalau kalian suka dengan konten-konten saya, silahkan di support dengan cara di subscribe, like, komen, biar algoritmanya lebih memprioritaskan konten-kontennya. Thank you for watching. I'll see you guys on the next video. Bye-bye. 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 Bye-bye.